Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa dipertemukan kembali di mimbar agama Islam kali ini. Tak lupa juga salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai kaumnya hingga akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Senang sekali kali ini saya Adin Madinah kembali menyapa pemirsa di rumah. Nah, kalau sudah di mimbar agama Islam, pasti Adin tidak sendiri dong. Kali ini Adin sudah berada bersama dengan Ustadz Usman Wan dan SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih, Ustadz, atas waktunya sudah bisa hadir di tengah-tengah kita kali ini. Nah, tidak hanya dengan Ustadz Usman saja nih. Kali ini Adin juga sudah ditemani langsung oleh ibu-ibu yang Masya Allah cantik-cantik sekali hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kali ini kita kedatangan ibu-ibu dari Majelis Taklim Anisa Al-Muhajirin Naibonat. Dari awal sudah kedengaran ya semangatnya, walaupun sudah mendekati akhir bulan tetap semangat ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Nah, kali ini pembahasan kita cukup menarik nih, karena tema kita hari ini adalah wanita hebat tanpa melupakan kodratnya. Masya Allah. Bagaimana nanti kita lihat tausiah Ustadz. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu nih sama-sama solawat yang akan dibawakan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Anisa Al-Muhajirin Naibonat. Silahkan ibu-ibu. Ya Azim, Antal Azim, Qad hammana hamul azim, Wa kullu shay'in hammana, Ya hunu bismillah.
Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membacakan lantunan sholawatnya. Masya Allah, sangat merdu sekali. Semoga ibu-ibu yang membacakan serta kita yang mendengarkan juga mendapatkan pahala di sisinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa, kita langsung masuk kepada tema kita hari ini. Kita kembali menyapa Ustadz kita. Bagaimana Ustadz, sudah siap? Siap. Untuk tausiahnya hari ini? Siap, insya Allah. Nah Ustadz, langsung saja nih. Wanita hebat tanpa melupakan kodratnya. Dari pertanyaan yang paling dasar Ustadz, sebenarnya bagaimana sih wanita dalam pandangan Islam itu sendiri? Silahkan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mbak Adin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu-ibu majelis taklim Anisa ya? Ya. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur, siaran pemersatu bangsa yang kita sangat senang, sangat rindu, sangat bahagia dengan adanya siaran televisi ini. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat ini, dengan nikmat yang telah Allah karuniakan kita ini, dari sejak kita dilahirkan oleh ibu kita sampai pada detik ini, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus-menerus menjadi orang-orang yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kita kirimkan salam beserta selawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini, di hari yang Jumat ini, kita senantiasa memperbanyak solawat. Dengan solawat itulah yang tadi sebagaimana ibu-ibu melantunkan solawat, insyaallah di yaumil qiyamah nanti kita bertemu dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema penting di mana berkaitan dengan seorang wanita hebat, yaitu tidak melupakan kodratnya sebagai wanita. Sebelum kita membahas ini, terlebih dahulu kita mendengarkan sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Allah berfirman yang artinya, wahai seru sekalian manusia, mau itu bangsa Arab, mau itu bangsa Indonesia, mau itu bangsa Amerika, yang penting dia namanya manusia. Allah memanggil di sini bukan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhan nas, wahai seru sekalian manusia. Artinya panggilan Allah ini bukan kepada Mbak siapa namanya? Adin, Ustaz. Mbak Adin, bukan kepada ibu siapa namanya? Ibu Sri, bukan saya sebagai penyampai ini, tapi Allah memanggil kita semua. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum. Sesungguhnya siapakah yang menciptakan kita semua ini? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnakum. Allah menciptakan siapa itu? Min dzakarin aw unta, min dzakarin wa unta. Allah menciptakan laki-laki dan pasangannya adalah perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unta. Wa ja'alnakum. Allah jadikan kita semua ini syu'uban, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Syu'uban wa qabaila lita'arafu. Agar apa Allah menjadikan kita semua ini?
agar lita'arofu, saling kenal mengenal, saling mengetahui apa benar laki-laki dan perempuan itu ada kesamaan. Tentu tidak. Apa benar bangsa di sana yang jauh kita bisa tahu? Insya Allah bisa di era yang modern ini. Lita'arofu. Tapi semua dalam kaitan itu Allah sampaikan yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya di antara kalian bukan jabatannya. Sekarang Mbak Adin gelarnya apa, saya tanya? Kebetulan masih SMA, Ustaz. Masih SMA. Bukan dilihat dari pangkat, kedudukan, jabatan apapun dalam kaitannya dengan profesi yang melekat pada dirinya. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah cirinya dia senantiasa menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan di sini adalah wanita. Wanita di era zaman kita saat ini, sebelum masuk di era kita zaman ini, kita kembali bagaimana wanita-wanita di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau sahabat ditunjuk untuk menggantikan Rasulullah adalah siapa, ibu-ibu? Setelah Rasulullah wafat, siapa yang menggantikan? Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah seorang yang kaya raya dan beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memiliki seorang putri bernama Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini adalah wanita yang luar biasa. Tangguhnya luar biasa, kuatnya. Sehingga ketika Asma binti Abu Bakar ini mendapatkan jodoh yang kalau dibilang hari ini dalam tanda kutip seorang yang tidak memiliki apa-apa, seorang yang miskin, seorang yang papa, seorang yang tidak memiliki harta kekayaan apapun, kalau mau dibilang seorang yang kaya raya, cantik rupa, apa namanya, Asma binti Abu Bakar ini adalah putri Rasulullah sallallahu Abu Bakar ini adalah seorang yang cantik, kemudian menikahi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam sejarah dikatakan salah satu sahabat yang dalam serba kekurangan, tapi kemudian dijodohkan dengan seorang putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika menikahi Zubair bin Awam, Asma menikahi Zubair bin Awam, beliau tidak memiliki harta apa-apa kecuali hanya baju perang yang dia miliki. Apakah Asma binti Abu Bakar ini kemudian dalam perjalanan membina hidup biduk rumah tangga dengan seorang Zubair bin Awam ini dengan kondisi yang sangat tidak memiliki apa-apa? Apakah kemudian dia bertahan? Alhamdulillahirrabbilalam. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kodrat daripada seorang wanita inilah menghantarkan suaminya ini kemudian bisa bersama-sama dan suaminya ini kemudian bisa memiliki strata hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, pertanyaannya kemudian, adakah wanita yang sekelas Asma binti Abu Bakar yang kemudian menikahi laki-laki yang tidak memiliki harta, tidak memiliki apa namanya
barang yang kemudian dihargai, tidak. Tapi pertanyaan ini kemudian kembali kepada ibu-ibu yang tangguh, kembali kepada kita masing-masing sebagai seorang wanita di zaman modern ini. Begitupun pada saat perjalanan kisah sahabat-sahabat Rasulullah dan ashabiyah, sahabat-sahabat perempuan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanannya begitu kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dia kepada Allah dengan apa yang telah mereka lalui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian dalam perjalanannya itu bukan hanya balasannya di dunia saja, tetapi ada balasannya yaitu di akhirat. Nah, wanita di zaman modern ini penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan yang dihadapi. Maka kodrat daripada wanita itu dia tidak boleh sedikit pun dia lupakan. Katakanlah mungkin di zaman saat ini ada kita kenal dengan Raden Ajeng Kartini. Yaitu pada peringatannya tanggal berapa Mbak? 21 April. Ketangguhannya wanita-wanita terdahulu luar biasa. Dan kebanyakan wanita-wanita terdahulu itu bisa mampu melahirkan anaknya sampai 10, 11. Betul apa enggak Ibu? Benar. Atau mungkin ibu-ibu di sini anaknya lebih dari 11. Kemudian coba perhatikan wanita-wanita ibu-ibu dahulu itu umurnya panjang-panjang. Umurnya lama-lama. Ada yang mungkin sampai 99 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 100 tahun lebih. Dan badannya kurus-kurus. Mungkin ketangguhannya itu dia jaga pola makannya, dia jaga pola tidurnya, mungkin juga dia jaga pola stresnya. Nah, kodratnya seorang wanita adalah sama dari sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini, tidak pernah berubah kodratnya, yaitu mengandung, melahirkan, kemudian menyusui. Setelah mengandung, melahirkan, menyusui, tidak pernah ibu-ibu, ya mungkin ada kita dengar di berita-berita hari ini, ada ibu yang kemudian habis melahirkan dia buang anaknya. Naudzubillah min dzalik. Semoga tidak ada ibu-ibu di sini ya. Dan begitu pun pemirsa di TVRI ini. Gimana itu perjuangannya seorang ibu, seorang wanita. Dia dididik oleh orang tuanya sebelum dia masuk masa-masa yang selanjutnya. Wanita ini sejak lahir dia dididik dia dikandung. Ini katakanlah Mbak Ani nih dikandung sama ibunya sebelum lahir nih. Berapa bulan di dalam kandungan? 9 bulan sekian hari. Setelah dilahirkan lagi lucu-lucunya anak itu. Ini saya istilahkan mohon maaf ini. Besar, kemudian dididik, masuk pendidikan TK, kemudian SD atau MI, SMP, MTS, SMA, MA, Madrasah Aliyah Negeri. Selanjutnya dididik terus sampai di perguruan tinggi. Jenjang-jenjang anak itu dimasukkan dalam pendidikan dari wanita yang tangguh itu, seorang ibu itu. Dan mungkin kita semua ini, bukan mungkin lagi, semua kita ini lahir dari rahim seorang ibu. Bayangkan saya sendiri ini, tadi saya sempat tanya Mbak Andin, 3 pekan atau 4 pekan yang lalu, saudara kandung saya, kembaran saya, seorang ibu, dia bisa mengandung 2 orang anak, bahkan 3, bahkan 4, ada di berita bahkan lebih dari itu. Betapa kemampuan ibu itu mengandung anak. Mohon maaf ini saya ceritakan. Kami ini 2 orang kembar dikandung sama ibu dalam satu kandungan. Dilahirkan pada hari Jumat tanggal 2 Januari 1987. Tepat di hari Jumat setelah sholat asar.
gimana rasanya seorang ibu kemudian dia mengandung dua orang anak dalam posisi kandungannya itu berat, luar biasa. Gimana prosesnya itu? Mungkin ibu-ibu di sini pernah merasakan bagaimana rasanya sakitnya mengandung itu. Iya, mungkin kita tahan sebentar ya ibu-ibu ya. Ini sepertinya muka-mukanya sudah penasaran. Ini kelanjutannya gimana, Ustaz? Kelanjutannya gimana? Kita tahan sebentar karena kita akan bertemu sesaat lagi tetap bersama Adin dan Ustaz Usman di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben, punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat, sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang, sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital, aja kelalen, pasti celing. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkannya tausiahnya Ustaz ya. Kasihan ibu-ibu sudah menunggu, sepertinya sudah penasaran. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita bahas tadi berkaitan dengan mengandung. Mungkin ibu-ibu semua pernah mengandung ya. Dan bagaimana proses dalam kandungan saat muncul itu janin, betapa senangnya ibu ya, waktu kehamilan pertama dapat anak, masya Allah. Mungkin ada yang USG 4 dimensi, anaknya lagi loncat-loncat, mungkin anaknya main bola di dalam, enggak juga, betapa luar biasanya itu kebahagiaan ibu ketika mengandung. Nah, proses mengandung ibu kami ini mbak, dua anak dalam kandungannya, ketika mau melahirkan, yang pertama keluar saya, kemudian 15 menit kemudian masih sakit ini, tahan sakit. Sakit ya ibu ya, proses luar biasa sakitnya. Mungkin ibu-ibu ada yang sudah punya cucu ya, alhamdulillah, hiburannya. Kemudian lahir kembaran saya 15 menit kemudian di hari Jumat, selesai sholat asar, kemudian pas jam 4, setelah 15 menit dari jam 4, ini sudah 5-6 menit ini, adik saya keluar, kembaran saya Ustadz Khairul kemarin mbak, sempat bertemu juga ya, mengisi acara di sini. Itulah proses Allah menjadikan kita sebelumnya itu, penciptaan manusia dari sebelumnya itu, dari segumpal darah, air yang jijik, kemudian jadi darah, kemudian jadi tulang belulang dibalut dengan kulit dan lain sebagainya. Lahir, dibesarkan ibu. Gimana bayangkan itu, saya bayangkan itu saat ini. Kayak mana itu dulu itu orang tua kami itu ngurus dua bayi yang kecil-kecil ini. Satu yang mungkin bangun tengah malam, satu yang mungkin sakit, satu yang mungkin dalam keadaan
Masya Allah. Bersyukurlah kita kemudian hari ini bisa dilahirkan oleh kedua orang, apa namanya, seorang ibu, ya, ibu kita hadir di muka bumi ini dari mengandung, melahirkan, menyusui, kemudian kita dikasih pendidikan, kemudian sampai pada saat kita bisa berdiri, duduk di tempat ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, kalau kodratnya ini dilupakan oleh wanita zaman modern saat ini, yang mau dibilang kayak mana lagi? Ada wanita, enggak ada istilahnya pria karir. Enggak ada itu istilahnya pria karir. Yang ada wanita, wanita karir. Enggak, apa namanya? Wanita karir. Jangan sampai kemudian sudah mendapatkan pekerjaan kemudian kodratnya dia lupakan. Tadinya mungkin setelah mengandung bisalah dia melahirkan. Ada sekarang menyusui mungkin asinya ditaruh dalam botol kemudian ditaruh di freezer. Didinginkan berapa hari tahannya, berapa lama jam tahannya, baru disusui anaknya pakai dot. Masukin. Ini mungkin bagi wanita karir. Tapi sesibuk-sibuk apapun yang namanya wanita di zaman saat ini, jangan sampai kemudian melupakan yang namanya kodratnya sebagai wanita. Dia penyayang, dia memiliki apa namanya rasa yang luar biasa. Ibu-ibu ini kalau diceritakan sesuatu yang kemudian mengharukan, cepat itu menangis. Cepat itu kemudian meneteskan air mata. Betul apa enggak, Ibu? Masya Allah. Begitulah lemahnya ibu-ibu. Tapi di balik kelemahannya ibu-ibu, dia mampu kuat bisa melahirkan anaknya sampai 10, bahkan lebih daripada 10. Kuatnya itu fisiknya ibu-ibu itu. Kalau bapak-bapak itu biasanya umurnya tidak panjang itu, menurut penelitian. Tapi kalau ibu-ibu tadi saya sampaikan bahwa dalam penelitian kebanyakan ibu-ibu itu sampai bisa 100 tahun. Karena apa? Istilahnya kalau namanya wanita, namanya perempuan, semuanya bisa dia ceritakan. Dan semua memori itu masih dia ingat. Betul apa enggak ini? Betul apa enggak? Mau dia dari kecil sampai dari saat ini, mungkin besok dia bisa ceritakan. Semua, sedetil-detilnya. Karena wanita saking dia bisa panjang umurnya, semua apa yang bisa dia ceritakan itulah ungkapan daripada emosionalnya, meluapkan, mengelola daripada stresnya, mengelola daripada apa namanya mumetnya dalam kepalanya atau hatinya, ketika dia keluarkan semua terasa lega. Makanya jangan heran kemudian ada satu majelis yang lain, kumpulan-kumpulan ibu-ibu kemudian banyak yang meluapkan semua apa yang menjadi keluhan dalam kepalanya. Betul apa enggak? Dan itu wajar, itu sesuatu yang lumrah. Enggak boleh dibatas-batas, enggak bisa. Maka hati-hati dengan yang namanya wanita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita adalah wanita apa? Penyiar TVRI? Waduh, belum sampai nih kayaknya. Majelis Taklim Anissa. Sebaik-baik wanita perhiasan dunia adalah wanita soleha. Wanita soleha itu dia bisa jaga lisannya, dia bisa jaga pendengarannya, dia bisa jaga penglihatannya, dia bisa jaga rahasia rumah tangganya, dia bisa jaga segala apa yang ada dalam dirinya yang kemudian dia tidak ceritakan semuanya. Nah, ini wanita di zaman saat ini, jangankan dia tidak mau cerita ini, semua dibongkar habis di sosmed. Semua dikasih tahu habis. Inilah tantangan kita. Tidak bisa dia jaga itu yang namanya lisannya. Tidak bisa dia jaga itu namanya jarinya. Tidak bisa dia jaga itu semua anggota tubuhnya. Maka kebanyakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghuni neraka itu adalah kebanyakan daripada kaum perempuan, kaum wanita. Dan na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka.
minhaka. Amin ya rabbal alamin. Maka tantangan yang pertama di zaman saat ini adalah wanitanya sendiri sebagai perannya apapun itu. Di zaman saat ini tantangannya kembali ke wanitanya sendiri. Apa dia mampu merubah sikapnya? Apa dia mampu menata dirinya? Apa dia mampu bisa menjaga kehormatannya? Tidak kemudian dia umbar-umbar segala macam kehormatannya. Kalau keluar rumah dia bisa menutup auratnya. Keluar rumah bukan hanya auratnya saja dia tutup, dia bisa jaga lisannya, dia bisa jaga penglihatannya, dia bisa jaga pendengarannya. Ketika dengar ada informasi-informasi yang kurang baik, ada bisik-bisik tetangga, tidak kemudian cepat memberikan informasi yang buruk. Tapi saya yakin sekali, semua kita, ibu-ibu di rumah, ibu-ibu di studio ini ibu-ibu yang baik semua. Amin. Ibu-ibu wanita-wanita yang soleha semua. Amin. Wanita-wanita dambaan syurga. Amin. Kalau mau diistilahkan, gelas-gelas kaca yang kuat, yang tangguh, yang ketika dia dihempaskan tidak pecah, tapi dia bisa bertahan. Inilah wanita-wanita yang insya Allah yang kemudian bisa menghadapi dirinya sendiri, yang kemudian zaman saat ini, di era saat ini, masuk yang kedua tantangannya adalah kita memasuki zaman yang serba modern. Nah, di zaman serba modern ini tantangannya pasti wanita-wanita yang dulu dengan wanita-wanita saat ini sangat berbeda. Saya mau istilahkan. Nenek-nenek saat ini mungkin. Ini kan ada yang nenek-nenek ya. Mohon maaf. Nenek-nenek zaman saat ini. Dulu enggak ada punya ini. Enggak ada yang punya ini. Ada juga nenek-nenek yang pakai TikTok. Ada yang nenek-nenek yang kemudian punya WA, punya Facebook. Coba kalau zaman dulu, enggak ada itu yang nenek-nenek main HP, telepon. Enggak ada. Karena zamannya sudah berubah, zamannya sudah modern. Enggak ada nenek-nenek yang ketinggalan zaman. Selalu terupdate semua. Hari ini saya lagi masak, status. Status ya, benar. Di online nih ada jual murah nih rumah misalnya. Yang tadinya rumah harga 100 juta dijual 25 juta, murah ini. Update lagi status. Beli bunga, tanya di online. Betul apa enggak? Dan enggak hanya itu saja, ada grupnya juga nenek-nenek. Cucuku baru lahir, kirim foto cucunya. Doakan ya cucuku mudah-mudahan jadi anak soleh soleha. Coba dulu nenek-nenek di dapur masak. Betul apa enggak? Coba dulu saya tadi sempat sampaikan wanita-wanita dulu itu kurus-kurus badannya di desa-desa di pelosok-pelosok cari, enggak ada yang gemuk-gemuk badannya. Mohon maaf ada yang gemuk, mohon maaf ini bukan bermaksud yang lain-lain. Justru yang gemuk saat ini itu sehat. Alhamdulillah. Insya Allah juga panjang umurnya. Amin. Sehat badannya, sehat pikirannya, sehat fisiknya, sehat jasmani, rohaninya, ruhianya juga sehat. Sholatnya dijaga 5 waktu, nggak pernah lupa. Wanita soleha. Itulah sebaik-baik wanita kata Nabi adalah wanita soleha. Tidak ada harganya di dunia ini kalau wanita. Tapi satu kalau wanita rusak, maka rusaklah seluruh ini negara. Bukan hanya negara, tapi dunia. Coba lihat, perhatikan. Orang-orang yang kemudian bisa dikata public figure. Ketika dia membuat sesuatu yang tidak baik dicontoh,
rusak enggak generasi kita? Rusak. Rusak. Tapi coba kalau dia bisa ngajak orang baik, ngajak orang berbuat baik, berdonasi, bersosialisasi dengan baik. Ketika dia berkarir nantinya, karirnya kemudian tidak menampakkan sesuatu yang kemudian merusak. Tapi semuanya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Nah, jarang kita temukan kemudian wanita-wanita yang mencerminkan kebaikan-kebaikan dalam sebuah publik. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian yang mencerminkan kebaikan-kebaikan yang dapat menghantarkan kemaslahatan buat generasi kita. Dan tidak mungkin di antara ibu-ibu ini mau kepengen lihat anak-anaknya nanti atau mau kepengen lihat anak cucunya nanti lebih buruk hari ini daripada ibu-ibu. Betul apa enggak? Artinya saat ini ibu menyaksikan anak keturunan ibu-ibu. Maukah ibu-ibu menginginkan anak keturunan ibu-ibu, wanita-wanita soleha ini hari ini yang hadir ini, lebih jelek, lebih rusak akhlaknya, moralnya, adabnya dibandingkan dengan ibu-ibu saat ini? Tentu jawabannya tidak. Pasti ibu-ibu menginginkan lahirnya orang-orang yang lebih baik, maksudnya lahir dari generasi keturunan ibu-ibu yang baik. Waladun soleh auso soleha. Dia bisa mendoakan ibu-ibu. Anak yang soleh, anak yang soleha. Dia bisa menjaga hubungan kekerabatan kekeluargaan ibu. Dia anak-anak yang soleh dan soleha yang dididik secara baik generasi ibu. Dan jangan kemudian hari ini ibu melihat ada di antara anak-anak ibu yang nakal, mohon maaf, tanda kutip, yang kemudian dijustifikasi, wah ini sudah nakal betul ini, tidak ada bisa berubah ini. Jangan. Doakan terus menerus di sholat 5 waktu ibu. Tidak ada pernah doa ibu itu tidak dikabulkan sama Allah. Hari ini mungkin belum dikabulkan, tapi nanti insya Allah doa-doa yang ibu panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itulah nanti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan terus menerus supaya generasi-generasi lahir dari rahim-rahim yang suci ini, generasi yang soleh dan soleha, yang dapat menghantarkan kemaslahatan, yang dapat menghantarkan kebahagiaan, bukan hanya di dunia ini saja, tapi nanti di akhirat. Dan kita yakini bahwa kehidupan bukan hanya di dunia saja, tetapi ada kehidupan di yaumil hisab, yaumil akhir, yaumil qiyamah. Nah, kalau tidak ada kemudian generasi yang melanjutkan kebaikan-kebaikan, kesucian-kesucian, kesolehan-kesolehan, kesolehan-kesolehan dari ibu-ibu sekalian, mana mungkin dia bisa mampu mendoakan ibu-ibu? Gak ada ceritanya. Tapi hari ini terus menerus ibu doakan, sholat 5 waktu gak putus-putus. Ya mungkin kalau ibu-ibu datang bulan ada ya. Tapi kalau yang namanya sholat 5 waktu gak pernah dia lepas, selalu dia munajatkan untuk anak-anak keturunannya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kami generasi keturunan yang soleh dan soleha, yang mungkin nanti dia bisa mendoakan kami semua ya Allah, yang mungkin nanti kita semua bisa berkumpul bukan hanya di dunia ini ya Allah, tapi berkumpul nanti kita di akhirat sana ya Allah. Nah, kalau sudah seperti itu ibu-ibu yang saat ini bisa menata dirinya menjadi wanita yang terbaik, tidak melupakan kodratnya, walaupun nanti tetap dia pada posisinya sebagai wanita karir, dia tidak melupakan tugas dan tanggung jawab dia sebagai seorang ibu rumah tangga misalnya.
apa tugas pokoknya? Banyak sekali. Maka ketika ada wanita karir, jangan pernah sedikit pun melupakan yang namanya keluarga. Atur waktunya ketika saat sedang bekerja, selesai pekerjaannya di tempat kantor misalnya, di rumah tidak boleh dia lupakan. Karena ada tugas dan tanggung jawabnya yang harus dia penuhi. Nah, terkadang kan kodratnya ini hilang bersamaan dengan yang namanya peran dia sebagai seorang wanita karir. Tapi ketika tugas misalnya sebagai seorang wanita karir di kantornya sudah selesai, bersegera pulang, ketemu keluarga, sapa suami, anak, peluk, cium anak, didoakan, terus disayangi. Sehingga dia tidak melupakan daripada fungsi dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Masya Allah, hari ini kita dapat banyak sekali pengajarannya ibu-ibu ya. Mulai dari wanita dalam pandangan Islam, wanita karir, banyak sekali yang Ustaz jelaskan kita hari ini. Mungkin setelah ini kita masih ada sedikit penjelasan lagi dari Ustaz. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Alhamdulillah, amin. Allahumma amin. Kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Agama Islam, teduhkan iman, kuatkan syiar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Alhamdulillah, amin. Allahumma amin. Nah, pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu yang di studio, tadi Ustaz sudah menjelaskan banyak ke kita tentang apa sih wanita dalam pandangan Islam itu sendiri. Ustaz juga tadi sempat menyinggung tentang wanita karir, bagaimana caranya agar wanita karir juga tetap pada ranahnya, agar bisa tetap mengingat kodratnya sebagai wanita. Nah, kali ini saya akan memberikan kesempatan nih kepada ibu-ibu, jika ada yang ingin bertanya dipersilakan langsung untuk berdiri, ibu, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang wanita tentu tidak akan habis-habisnya, Ustaz. Yang saya ini di zaman era sekarang, era teknologi yang luar biasa, menjadi seorang wanita yang soleha itu luar biasa beratnya bagi kami ibu-ibu. Nah, karena saya menyaksikan mungkin di banyak keluarga karena tuntutan ekonomi, seorang wanita harus mencari nafkah, ikut membantu suami, terus di samping pekerjaan sebagai seorang ibu di rumah. Nah,
bagaimana untuk menjadi seorang wanita yang tangguh, yang kuat, yang selain menjadi seorang istri juga seorang ibu yang kuat di era yang luar biasa. Sekarang ini memang menjadi ibu, ya itu tadi luar biasa beratnya Ustadz. Bagaimana agar kami bisa menjadi seorang ibu yang hebat menurut pandangan Islam. Terus satu lagi Ustadz, berbicara wanita karir. Nah bagaimana pandangan Ustadz wanita karir yang mungkin karena kesibukannya menggantikan perannya kepada asisten rumah tangga. Nah mungkin karena kesibukan itu Ustadz, bagaimana menurut pandangan Islam peran itu digantikan oleh asisten. Apakah itu dia melupakan kodratnya atau gimana Ustadz? Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu terima kasih atas pertanyaannya. Ustadz, bagaimana cara kita menjadi seorang ibu, seorang istri yang hebat apalagi di masa teknologi zaman sekarang ya Ibu ya? Lalu bagaimana sih Ustadz menurut Ustadz, apakah ada hukumnya tersendiri jika seorang ibu itu membagi tugasnya atau kewajibannya kepada kalau zaman sekarang kita sebut ART ya, asisten rumah tangga. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pertanyaan dari ibu siapa tadi? Ibu Sri. Bagus pertanyaannya. Jadi untuk kita ibu-ibu saat ini, di zaman ini menjadi ibu-ibu yang hebat, yaitu pesan saya, ya bukan pesan saya kepada ibu-ibu, tapi untuk diri saya. Dan insya Allah juga untuk kita semua. Mau jadi apapun kita, pada posisi dimanapun kita, jagalah Allah. Ihfazillah, yahfazkum. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Dan insya Allah ini juga pesan Nabi kepada kita semua. Ketika kehebatan seseorang itu diukur dari mananya, badannya, kekuatan fisiknya, ya memang ibu-ibu tadi saya sudah sampaikan kuat-kuat, kuat-kuat. Di antara ibu-ibu ini yang hebat, mohon maaf saya tanya, siapa anaknya 7? Coba angkat tangan ibu-ibu. Siapa anaknya 5? Yang 5. Yang 6? Ada 6. Yang 5, Masya Allah. Yang paling banyak 5. Itu sudah hebat itu. Jangan ke 5, sudah satu aja anaknya itu sudah hebat. Allah ini menjaga kita semua. Nah kita juga harus benar-benar menjaga Allah. Apa yang kita jaga Allah ini? Kita jaga perintah-perintah Allah. Kita jauhi larangan-larangan Allah. Sebisa mungkin kita ini bisa menjadi orang yang bisa menempatkan posisi pada tempatnya. Gimana itu ceritanya? Gimana itu caranya? HP ini tidak mungkin fungsinya tidak bisa dimanfaatkan. Mohon maaf. Kalau saya angkat telepon, saya taruh di sini, tidak bisa. Halo, halo, biar berapa kali saya ngomong, jadi tidak bisa. Ya itulah posisi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mau tahu ibu-ibu ini hebat? Tadi di awal saya sudah sampaikan. Jaga ini. Jaga ini. Apalagi kehebatannya ibu-ibu. Di zaman modern ini, jaga ini. Jaga ini. Bukan ini ya. Kalau ini ibu. Beda cerita itu, Ustadz. Lain itu. Lain itu. Lain. Kehebatan ibu-ibu itu bisa memanage waktu. Bisa memanage rumah tangga. Bisa memanage, apa namanya, keuangan keluarga. Penghasilan hari ini sudah bulan-bulan terakhir, tidak ada uang lagi, tidak ada pemasukan lagi. Gimana caranya itu bisa mendatangkan uangnya halal? Putar otaknya itu gimana caranya? Tentu dengan cara-cara yang, yang halal. Nah itulah kehebatannya ibu-ibu.
Dia bisa mengatur jam waktunya, dia bangun dari sebelum subuh misalnya, bikin kue, bikin nasi kuning, jualan, buka toko misalnya. Atau ada yang wanita karir, sebelum subuh dia sudah bisa bangun, qiyamul lail. Ada tuh cerita Ustadz, gak pernah itu istrinya itu, sudah seumuran sekian, tinggalkan qiyamul lail itu. Hebatnya itu, dia jaga itu qiyamul lail, amalan-amalan sunnah. Dan wanitanya apa, fisiknya itu kuat, tidak pernah kena penyakitan, tidak pernah kena sakit-sakitan, asam urat lewat, lambung mak lewat, itu kehebatan. Dia bangun mungkin di waktu bangunnya suaminya belum bangun, dia sudah bangun. Tentu bukan dia sendiri yang hebat. Makanya ada istilah, di balik kesuksesan seorang laki-laki, ada wanita hebat di belakangnya. Siapa wanita hebat? Ibu-ibu ini. Ada mungkin suaminya, dari suaminya presiden di sini ya. Insya Allah dari ibu-ibu doakan nanti mudah-mudahan anaknya jadi presiden Amerika. Ada presiden Perancis. Di balik anak-anak yang sukses, ada ibu yang melahirkan anak itu kemudian menjadi seorang anak yang sukses. Juga seorang istri yang bisa mensukseskan suaminya misalnya. Itu kehebatan. Terus peran tadi ya. Iya. Apa namanya? Bagaimana jika seorang ibu itu membagi tanggung jawabnya mungkin ke ibu asisten rumah tangga? Nah, tentu pahalanya berkurang. Jawabannya adalah pahalanya bagi dua. Pahalanya bagi dua. Separo ke ART, apa PRT ya istilah ART. Asisten ya, asisten rumah tangga, separonya ke ibu. Ibu mencari uang biayain ART, ART yang kerjain rumah tangganya. Tapi tidak begitu juga caranya. Kalau mau dapat pahalanya lebih banyak, ya seorang ibu yang bertanggung jawab dia bisa menyelesaikan. Mulai dia bangun tidur, memasak. Ya apa enggak ibu? Mungkin masak air, bikin apa telur. Masak air buat mandi anak. Nyalakan air, timba air buat siapkan apa namanya segala sesuatunya. Tapi lebih bagusnya dikerjakan oleh seorang ibu rumah tangga. Dan karena pahalanya lebih besar kepada ibu yang mengerjakan itu. Tapi kalau misalnya dialihkan, dipindah tugaskan kepada ART, maka sudah pasti ART itu yang nanti lebih banyak dapat pahalanya. Di akhirnya ditanya, mana tanggung jawabmu? Hei wanita, kemana aja kamu di dunia? Saya pergi cari uang. Di mana suaminya? Suamiku juga cari uang. Nggak tahu sudah. Tapi insya Allah semuanya mendatangkan untuk kemaslahatan, kebaikan. Nah, tips terakhir ini, terakhir ya. Iya. Supaya kita ini bisa menjadi apa namanya orang yang tidak melupakan kodrat. Sebagai wanita yang insya Allah semua ibu-ibu, baik di studio ini termasuk calon ibu-ibu, Mbak siapa? Mbak Andin Madina. Supaya tidak melupakan kodrat sebagai wanita yang sesungguhnya. Yang pertama, yaitu kemanapun ibu melangkah. Saya mau bertanya ini, betul apa enggak ini jawabannya ibu-ibu ini? Sebelum ibu berangkat keluar dari rumah tadi, sudah mendapatkan izin restu dari suami apa enggak? Insya Allah semua jawabannya, sudah Ustaz. Sudah. Yang pertama, kemanapun kaki ibu melangkah, keluar satu langkah yang harus didahulukan adalah izin kepada suami. Ridho suami itu insya Allah juga ridho Allah. Tapi kalau ketika ibu melangkah terus tiba-tiba tidak izin sama suami, ketika ditelepon ibu HP tidak aktif, mati HP-nya, tanda tanya besar itu,
isi kepala suami, mohon maaf, sedang bertanya-tanya di mana kekasihku yang tercinta bidadari setiaku ini. Ya itu, maka yang pertama supaya tidak melupakan kodratnya, kemanapun melangkah harus izin. Kemudian ibu di rumah, dimanapun ibu-ibu yang ada, jangan pernah mengeluh. Ini mungkin ibu-ibu juga sering mengeluh. Kenapa ini mati lampu? Kenapa air tidak mengalir? Kenapa rezeki kurang terus? Kenapa ini anak ini nakal? Pak! Jangan mengeluh. Dibawa santai, dikir. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Santai. Kadang kalau menangis, tidak usah curhat sama manusia. Kalaupun curhat seadanya, minta curhat sama Allah. Nangis sesungguhkan, sesungguhnya. Kemudian selanjutnya meluangkan waktu bersama keluarga. Menghargai pasangan, saling mendukung dan support. Menjaga komunikasi. Komunikasi ini penting. Kemudian saling percaya. Yang terakhir menjaga kesehatan. Kalau ibu sakit di rumah ini, saya yakin tidak ada bisa bergerak, itu berantakan semua. Tapi kalau sudah sehat semuanya, insya Allah pasti aman, damai, tentram, nyaman. Itulah ibu-ibu kaca-kaca, gelas-gelas kaca yang tangguh insya Allah. Dan calon-calon bidadari, syurga. Terima kasih. Amin. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk tausiahnya hari ini. Insya Allah kita mendapatkan banyak pengetahuan baru ya ibu-ibu ya hari ini. Masya Allah, terima kasih sekali lagi Ustadz untuk waktunya bisa hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih juga untuk ibu-ibu, bunda-bunda kita yang cantik-cantik hari ini. Insya Allah kalau ada kesempatan kita bisa bertemu lagi ya ibu-ibu ya. Baik pemirsa di rumah, sudah waktunya kita tiba di ujung acara. Saya Adin Madinah, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dari layar kaca pemirsa di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.